Sam. Hey Sam. Di mana? Ku punya sesuatu nih. Lihat deh. Ada yang imut dan lucunya tingkat dewa. Hey mungil, sini. Oh, ini dia. Kura-kura ninja lagi. Ya, pengen nonton terus. Eh, lihat. Ada yang mau ketemu. Siapa? Temen baru nih. Hamster, betah nggak ya di sini? Maafin temenku, Guru Splinter. Apa? Guru Splinter? Itu cuma hamster. Jangan dengerin Guru Splinter. Dia nggak tahu apa-apa. Oh, Sam, imajinasimu emang wow banget. Hei, mau kemana? Balikin Guru Splinter. Biarin dia terbiasa di situ. Jangan diganggu. Nanti dia takut. Aku? Nakutin? Nggak mungkin lah. Oke, ku tinggal bentar. Ingat pesanku tadi. Ya, ya. Guru Splinter, Guru Splinter. Murid setiamu di sini. Mau ngajarin seni ninja? Ya, ya. Aku pengen banget. Boleh ya? Sam, kamu ganggu ya? Kan udah ku bilangin. Cuma pengen belajar ninja. Oh, Sam, itu hamster. Nggak tahu ninja-ninjaan. Tapi pinter banget. Yuk, ikut aku. Oke. Okay. Apaan tuh? Mau bikin kerajinan ya? Betul, Sammy. Buat si hamster. Oh, hadiah buat Guru Splinter? Boleh. Nggak juga, Sam. Dia bukan Guru Splinter. Kita bikin labirin buat si hamster pakai karton ini. Ntar lihat deh, cepet banget dia nemuin ujungnya. Labirin? Ya, hamster pintar banget nemuin jalan keluar dari labirin berliku. Menarik. Kok aku baru tahu? Kalian punya hamster? Tulis di kolom komentar ya. Kayak apa labirinnya? Ada pintu putar, terowongan, jembatan, jungkat-jungkit. Banyak deh. Mau bantuin? Oh ya jelas dong. Gak mau ketinggalan. Bagus. Yuk mari. Potongannya udah siap nih. Ambilin spinnernya dong. Spinner? Oke. Ada banyak. Nah saatnya bikin pintu putar mirip keju. So, sabun spinner bisa? Enggak, Sam. Spinner biasa aja. Oh, oke. Okay. Kalau spinner coklat? Jangan, Sam. Spinner biasa yang dari plastik. Kayak gini? Ya, Sam. Bener. Buat dia apa sih yang enggak? Nih, spinner favoritku. Apa? Sam, kamu kan baru kenal dia. Ya gitu deh. Oh, oke. Okay. Nih, lihat. Segitiga. Kok kayak keju? Ya, tinggal dicat nih. Langsung aja. Beraksi. Bagus. Hitung-hitung olahraga. Rekatin spinnernya ke dasar keju. Begini. Bagian pertama dah jadi. Beratnya jadi asisten. Oh, Sam, itu cuma stick kecil. Ya, tapi berat. Aku capek. Istirahat, Gih. Biar ku buat jungkat-jungkitnya. Istirahat? Terus nggak lihat cara bikinnya gitu? Oke, lihat nih. Satuin 5 stik kayak gini. Rekatin bagian karton dan stik ini. Stik lain yang berlubang jadi tiangnya. Hubungin pakai tusuk sate. Nah.
Sam, jangan, itu buat labirin. Diem, Sam. Lihat nih. Ah, lapangan? Ini dasar labirin. Kelihatan semua ruangnya, kan? Lem kejunya di sini. Jungkat-jungkit di sini. Katanya ada jembatan. Betul, pakai dua bagian. Dasarnya kayak roll. Kita lem di sini. Lem jembatannya di tiga titik, oke? Tapi kok belum mirip labirin sih? Semuanya kosong melampang. Jangan buru-buru dulu, Sam. Kita lem semua dulu, pasang dindingnya. Ini apa? Terowongan. Yuk, taruh ini di kedua ujungnya. Mau ditaruh di mana tuh? Bentar. Di sini? Bukan. Kalau di sini? Enggak, Sammy. Taruh sini aja. Oke. Aku kan nggak tahu maumu. Teman-teman, kalau mau nonton video hewan lain di channel kami, subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Kok kayak lapangan basket? Emang iya, kali aja seneng basket. Wah, pilihannya banyak. Yap, ini startnya. Dan ini finishnya. Saatnya pasang dinding. Ada yang berlubang dan tanpa lubang. Pintu masuk dan keluarnya juga. Terakhir. Nih, terowongannya. Ya, tentu. Lihat deh. Kasih pintu kecil buat start. Kalau enggak, dia bisa kabur. Ada yang kurang deh. Atapnya kan? Ingat kok. Sini. Yuk, tutupin perlahan. Bentar, nafasnya gimana? Tenang, Sammy. Ada banyak lubang udara di sini. Oke deh. Ambil si hamster yuk. Hamsternya masuk labirin. Tutup pintunya. Kemana dia? Tuh, ngelewatin pintu putar keju. Bagus. Masuk ke lapangan basket. Mau main basket nggak ya? Apa ke jembatan? Enggak, dia tahu itu buntu. Masuk ke terowongan. Ya, dikit lagi. Wow, keren! Dan keluar! Yeay! Wow, tuh kan, dia lebih pintar dari tikus biasa. Dia kan guru Splinter. Iya, Sammy. Dia pasti seneng tuh ngajarin kamu seni ninja. Kalian suka labirin untuk hamster ini? Beri jempolnya ya, dan bagikan ke teman-teman. Dadah!